Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesyukuran atas nikmat yang diberikan kepada kita selama ini, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayahnya dan juga nikmat kesihatan bagi mereka yang diberikan kesihatan ketika ini. Alhamdulillah, kita dapat berkesempatan untuk mendengar sekali lagi sesi kuliah online, yang mana pada kali ini giliran saya untuk menyampaikan kuliah yang bertemakan Nidaatul Rahman di Ahli Iman, iaitu seruan Ar-Rahman untuk orang-orang yang beriman. Dan saya sebutkan pada sesi yang lepas, ini adalah sesi di Masjid Ma'ruf pada setiap hari Ahad selepas Maghrib, diambil daripada kitab karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Dan alhamdulillah, kita telah sampai ke seruan yang ke-46. Insya-Allah seruan 46 itu akan kita bacakan pada malam ini insya-Allah. Jadi para pendengar sekalian, tanpa masa, saya kira teruslah kita kepada ayat itu dan kita lihat apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Para pendengar sekalian, ayat ini adalah ayat daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-24. Ya, ayat surah Al-Anfal, ayat yang ke-24. Jadi para pendengar boleh rujuk kepada ayat itu dan tafsirannya. Di sini saya ingin menerangkan atau menjelaskan tafsir yang saya ambil daripada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yang mana beliau menjelaskan bahawa ayat ini secara jelasnya mengajak kita orang yang beriman supaya menerima dan juga menyahut ya seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebelum saya teruskan huraiannya, ingin saya tambah sedikit daripada pandangan yang diberikan oleh para ahli bahasa Arab tentang kalimat istajibu di sini. Istajibu di sini, para pendengar sekalian, bermaksud terimalah ya, ataupun sahutlah seruan Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh, dan menerima seruan itu dengan sepenuh jiwa dan raga ya. Dan ia bukanlah sesuatu yang sekadar kita mendengar apa yang diseru tapi kita ada pilihan. Tapi di sini bermaksud istijabah, di sini bermaksud takkidan ataupun ditekankan, diajak dengan secara khusus dan serius untuk orang beriman menerima atau menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ada disebutkan juga persoalan seruan apa yang perlu kita sahut ya. Jadi Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa pandangan di kalangan para ahli tafsir dari golongan tabi'in, sebagai contoh Qatadah, Mujahid dan sebagainya. Ada yang berpendapat mengatakan ayat ini bila diseru untuk kita menyahut seruan Allah ialah seruan apabila diajak kepada jihad fi sabilillah. Dan bila disebut jihad di zaman dahulu, dalam konteks zaman dahulu, selalunya adalah
menyahut seruan Allah bila menyeru para para sahabat untuk bersama-sama menyertai peperangan, ya, untuk memerangi semula kejahatan orang-orang musyrik. Ya. Itu adalah konteks zaman dahulu. Jadi pada hari ini pula, para ulama secara umumnya mengatakan bahawa apa sahaja yang Allah serukan untuk kita lakukan, maka kita harus meletakkan urusan itu di hadapan sekali. Ya, tidak boleh berlingah dan jangan buat alasan yang berbagai-bagai. Jadi di sini kita lihat seruan Allah untuk kita pergi kepada Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang ada matlamat dan ada kesan, ya, ada hasilnya yang ingin Allah berikan kepada kita semula. Apakah itu, para pendengar sekalian? Di sini Allah sebutkan tadi, lima yuhyikum. Allah seru kita untuk kita dapat hidup. Ya, secara literal lah, kita dapat hidup atau kehidupan yang sempurna. Ha, di sini ada huraian yang lanjut, tapi sebelum itu saya bacakan sepotong hadis yang dikongsi bersama oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya berkenaan dengan menyahut seruan ini di kalangan para sahabat. Jadi Imam Ibn Kathir membawakan satu riwayat, iaitu riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, yang dikisahkan tentang seorang sahabat Nabi, ya, yang bernama Abi Sa'id Ibn Mu'alla, ya, yang mana beliau telah melakukan solat pada satu ketika di ruangan Masjid Nabawi. Kemudian beliau mendengar Nabi SAW memanggilnya. Jadi beliau mengatakan bahawa aku mendengar Rasulullah SAW memanggil aku, tetapi aku sedang solat, maka aku teruskan sahaja solat aku sampai habis. Habis dari solat, aku pun pergi, ya, kepada Nabi SAW dan bertanya. Maka Nabi pun bertanya balik kepada aku, apakah yang membuatkan kamu tidak menyahut seruan aku? Maka sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, aku sedang solat tadi. Jadi kerana itu aku tidak menyahut seruanmu, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Subhanahu Taala, yang mana Allah firmankan dalam ayat ini, kita bacakan ini. Maka ada riwayat lain mengatakan bahawa sahabat ini meminta maaf dan dia kata, saya tidak akan ulangi lagi kesilapan ini. Jadi di sinilah, ya, terdapat satu perintah yang tegas, ya, apabila Rasulullah SAW memanggil, ya, para sahabat, maka di situ terletaknya satu perintah atau arahan yang perlu dilaksanakan dengan segera. Tidak boleh berlengah. Ya, cuma saya nak tambah sedikit para pendengar sekalian. Hadis yang disebutkan tadi ialah Nabi SAW memanggil sahabat itu, dan sahabat itu sepatutnya ikut ayat yang kita bacakan ini menyahut seruan Nabi SAW. Tidak boleh berlengah. Maknanya apa? Kalau ikut konteks zaman sahabat dahulu bersama Nabi, kalau sahabat itu sedang solat, maka dia kena batalkan solat dia. Kenapa? Kerana Nabi sedang memanggil dia. Ya, kita boleh kaitkan juga dengan cerita yang lain, seperti mana contoh seorang sahabat lain, iaitu Hanzalah. Misalnya, saya kira ada di antara kita mungkin pernah dengar kisah yang menakjubkan daripada Hanzalah itu, di mana beliau pada waktu malam pertama, ya, sebagai pengantin baru, apabila sedang bersama dengan isterinya, kemudian beliau mendengar seruan untuk pergi keluar berjihad fisabilillah, maka dengan segera beliau menyahut seruan itu. Ini adalah di antara contoh perintah ataupun seruan yang telah disampaikan itu oleh Nabi dan ataupun Rasul, hendaklah dilaksanakan dengan segera. Itu adalah ciri-ciri keimanan yang tinggi. Ya, bila kita mendengar seruan Nabi dan kita patuh, maka itu adalah di antara ciri-ciri keimanan yang tinggi nilai, masya Allah. Jadi hal seperti itu berlaku di zaman Nabi, dan memang layaknya sesiapa yang berada bersama Nabi SAW bila mendengar seruan Nabi, hendaklah mereka ikut dan patuh, ya. Tapi saya nak tambah sedikit di sini, janganlah pula ada orang mengambil kesempatan daripada ayat ini ataupun hadis yang disampaikan tadi untuk mengatakan bahawa hari ini pun sesiapa yang ada kuasa, ya, menjadi pemimpin
agama di kalangan ustaz ke guru agama ke, ada hak untuk mengarahkan pengikut ataupun anak murid untuk berhenti melakukan apa yang sedang dilakukan kerana guru ini sedang menyeru dia untuk melakukan perkara tertentu contohnya. Jadi tidak ada tuan-tuan para pendengar sekalian, yang disebutkan dalam ayat ini dan hadis tadi adalah seruan Nabi SAW, bukan seruan selain Nabi SAW. Bahkan kalau ada yang mengatakan bagaimana pula kalau contohnya hari ini ada keturunan-keturunan Nabi SAW yang menyeru dan meminta mengarah kita buat sesuatu perkara, adakah kita perlu lakukan spontan, kita berhenti daripada melakukan kerja kita dan kita terus pergi dan menyerah diri kita untuk berkhidmat bagi orang itu? Di sini kita lihat ayat ini hanya menyebutkan tentang perintah Nabi semata-mata, bukan perintah orang lain. Jadi saya haraplah jangan pula ada di antara pihak-pihak individu yang mengambil kesempatan untuk menguasai ataupun mencengkam pengikut-pengikutnya melakukan perkara-perkara yang diinginkan dengan menggunakan ayat atau hadis seperti yang kita sebutkan tadi. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, seterusnya tentang masalah atau isu yang disebutkan tadi, lima yuhyikum. Allah menyuruh kita untuk memberikan kita kehidupan. Apakah maksud kehidupan di sini? Kalau kita lihat para ahli tafsir mengatakan selain daripada apa yang disebutkan oleh Mujahid atau Qatadah dalam tafsir tadi yang mengarah orang beriman untuk berperang fisabilillah, selain daripada itu Islam ni mengajak kita untuk mengukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan tauhid itulah kita dapat hidup dengan tenang. Tanpa tauhid manusia resah gelisah, dan ini hakikat hidup para pendengar sekalian. Berapa ramai di antara manusia yang kita nampak apabila diuji dengan ujian yang berat, akhirnya mereka akan menyebut juga kalimat Allah atau Tuhan atau God dalam bahasa Inggeris. Jadi kita lihat ini fitrah manusia, Allah telah ciptakan dalam diri kita ini. Memang ada satu unsur dalam diri kita ini sebagai hamba Allah perlu bergantung harapan kepadanya. Jadi bila kita kukuh tauhid dengan Allah Ta'ala, kita kukuh akidah kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala, maka kita akan rasa bahagia, kita akan rasa tenang hidup kita ini. Sebab apa? Sebab segalanya yang ada pada kita ni adalah milik Allah Ta'ala. Segala-galanya. Contohnya sekarang ini kan, kita berada dalam situasi COVID-19 ni, kita memang harus mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiada daya, tiada kuasa melainkan dengan kuasa Allah. Dan cukuplah bagi Allah tu penjaga kita. Jadi bila kita mengucapkan zikir-zikir itu, kita tahu bahawa memang segalanya milik Allah Ta'ala. Tak ada apa pun yang kita miliki di dunia ini sebenarnya. Jadi dengan adanya pengukuhan tauhid dan akidah ini, para pendengar sekalian, kita akan rasa lebih tenang. Kita akan rasa bahawa kita ni milik Allah. Kalau kita diberikan kesihatan dan juga diberikan kelebihan nikmat, alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya dan kita dapat teruskan hidup dengan baik, alhamdulillah. Kalau kita diuji dan kita sabar pun, kita dapat pahala yang baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi apa pun yang kita alami dalam hidup kita sekarang ini, kalau kita bertahan dan sabar dan kita tahu ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan redha dan hati kita akan lapang. Dan seterusnya, apa lagi yang boleh memberikan kehidupan yang sejahtera, yang bahagia? Apabila kita mengikut syariat Allah Ta'ala. Dan syariat ini, para pendengar sekalian, ialah baik untuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan syariat juga adalah memperbaiki hubungan kita dengan manusia lain dan juga dengan alam ini. Itulah dia syariat. Syariat ini bukanlah hanya sekadar hubungan kita dengan Allah, bukan sahaja sekadar solat, puasa, zakat, haji kita, tapi syariat ini adalah juga melewati
hubungan kita dengan Allah Ta'ala sahaja, tapi dia juga menguruskan kehidupan kita dengan keadaan sekeliling kita, di kalangan manusianya, di kalangan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. So inilah syariat. Jadi kalau kita lihat, apabila kita hidup sebagai hamba Allah yang sentiasa beringat dan sentiasa bersedia ya, melaksanakan tuntutan perintah Allah, maka kita akan lihat bahawa kehidupan kita ni lebih teratur dan manfaatnya balik pada kita. Betul? Ya, saya kira para pendengar sekalian, kita ni kalau ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh yang berkuasa, yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan tauhid, maka Allah akan pastikan kita ya tidak akan diazab. Mengikut hadis Nabi SAW yang pernah kita dengar sebelum ini mungkin, ya, apakah ditanya tentang apakah hak Allah Ta'ala ya, ke atas manusia, dan apakah hak manusia ke atas Allah SWT. Jadi hak Allah SWT adalah untuk kita tidak mensyirikkannya. Dan Nabi kata, apabila manusia tidak mensyirikkan Allah SWT, hak manusia itu yang bagi Allah adalah untuk dia tidak diazab. Jadi, ya, kita lihat, apapun yang kita lakukan, kita patuh dengan perintah Allah, untungnya kita. Tak ada sikit pun rugi. Ya, jadi di sinilah kepentingan untuk kita fahami bahawa segala perintah Allah yang telah disampaikan kepada kita memang untuk memberikan kita kehidupan yang sejahtera. Ya, dan kehidupan yang sejahtera ini bukan hanya di dunia ini sahaja, tapi di akhirat juga lebih baik daripada apa yang Allah sediakan di dunia ini. Jadi di sinilah para pendengar sekalian, pentingnya kita mengukuhkan tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan itu kita akan ya rasa yakin bahawa apa pun yang berlaku pada kita ni akan menjadi kebaikan balik semula untuk diri kita. Ya, dan saya sebutkan tadi tentang syariat. Syariat yang sempurna tadi ya, bila ditetapkan ke atas kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita lakukan dengan baik ya, dengan sempurna, maka kita dapat lihat kesan-kesannya ya. Jadi kita lihat ya, senang kita lihat macam sekarang ni lah, nak cakap tentang kesan ya. Kita lihat tentang apa yang kita alami sekarang. Kita diperintahkan untuk sentiasa berada di rumah. Kenapa? Ya, kerana memang kalau tidak dilakukan perkara seperti ini, maka jangkitan COVID ni akan lebih tersebar lagi, akan lebih ramai orang akan terkena. Jadi mungkin ada orang merasakan perkara ni benda yang apa, perkara yang kecil atau perkara yang remeh. Sebenarnya tidak, para jemaah sekalian, memang penyakit yang berjangkit ini memang dicepat. Dan kalau kita melakukan tanggungjawab kita masing-masing sebagai manusia, kita akan dapatkan, yang kita akan dapati kesan yang baik juga. Jadi kesan yang kebaikan yang kita lakukan ini akan menghasilkan kebaikan. Tapi kalau kita buat perkara yang tidak baik, maka dia juga akan beri kesan yang tidak baiklah. Ya, jadi itu sebabnya Allah SWT mengajak kita untuk melaksanakan apa yang Allah seru demi kebaikan kita. Ya, lima yuhyikum, untuk kehidupan kita yang sejahtera. Ya, dan seterusnya kita lihat juga dalam syariat Allah SWT ini memberikan penekanan juga atas dengan perkara yang berkaitan dengan isu kehidupan dengan manusia lain, dengan binatang-binatang, dengan alam sekitar kita. Jadi banyaklah perkara yang telah Allah sebutkan dan tetapkan dalam syariatnya itu untuk kita ikuti. Maka kita ikutilah apa yang telah diperintahkan dengan melakukannya secara konsisten dan mengikut kemampuan kita masing-masing, insya-Allah. Ya. Kemudian ayat ini juga menyebutkan tentang wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbihi. Ketahuilah dan ketahuilah bahawa Allah mendinding antara manusia dan hatinya. Di sini apa kaitan seruan untuk kita
menerima ataupun kita melaksanakan susuruan Allah dan dengan isu hati. Ya, apakah kaitan dia? Ya, kalau kita lihat di sini kaitannya, kalau sekiranya kita tidak mengeratkan ataupun berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan, secara konsisten ni, boleh sahaja hati kita ini terlepas daripada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sahaja, boleh berlaku perkara seperti itu. Ya, jadi di sinilah perlunya kita ni sebagai hamba Allah sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pastinya ya, apa yang kita lakukan mengikut perintah Allah akan mendatangkan hasil yang amat baik. Ya, kemudian setelah itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang luas memberikan kita kehidupan di dunia ini ikut kadar yang kita inginkan. Ya, Allah tak paksa kita, ya betul, Allah tak paksa kita untuk melakukan apa-apa ataupun menghalang kita daripada melakukan apa-apa di dunia ini. Tapi ingat tuan-tuan, para pendengar sekalian, kita ada mahkamah akhirat. Ya, kita ada orang pernah mengatakan bahawa dan daripada dahulu lagi, daripada zaman Nabi dahulu, orang-orang kafir pun telah mempersoalkan bila Nabi SAW menyampaikan dakwah, bila Nabi SAW bacakan ayat-ayat azab misalnya, ada di antara mereka mengatakan, mana azabnya, datangkanlah azab. Itu di zaman Nabi. Hari ini ada orang yang mempersoalkan kenapa kita ni, orang-orang Islam ni, solat kita, kita puasa lah, kita buat baik lah, orang-orang lain yang tak buat apa-apa, biasa je hidup mereka itu, ya, malah lebih baik daripada kita pun, lebih kaya daripada kita dan seterusnya. Jadi kenapa kita nampak macam tak ada kesan apa-apa pun? Ya, persoalan itu pernah timbul dan banyak juga orang yang mempersoalkan perkara itu. Jadi para pendengar sekalian, kita kena ingat bahawa tidak semestinya apa yang manusia lain dapat, ya, kenikmatan dunia itu, dia merupakan keridhaan Allah Ta'ala kepada mereka. Tak semestinya. Ya, kenapa? Kerana ialah Allah Subhanahu Ta'ala dengan sifat rahmatnya memberikan di dunia ini hak manusia untuk hidup mengikut usaha masing-masing. Ya, jadi kalau yang tidak beriman atau yang ingkar kepada perintah Allah, buat kejahatan tapi masih lagi ada, ya, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh gelak ketawa dan seterusnya, itu adalah hak mereka di dunia ini. Ya, tapi di akhirat serahlah kepada Allah Ta'ala, dan Allah tu maha adil. Allah maha adil. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala membiarkan apa yang telah berlaku di dunia ini tanpa diadili di akhirat nanti. Jadi kita ni sepatutnya sebagai orang mukmin, jangan kita hiraukan orang lain punya hal. Kita kena lihat diri kita, kita kena perhatikan nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Yang penting ialah kalau kita nak nakkan jawapan segera, kita boleh tanya pada diri kita sendiri, adakah selama ini bila kita dah solat, bila kita dah puasa Ramadan, bila kita dah baca Quran dan seterusnya, adakah kita rasa ada apa-apa kerugian ke untuk kita ni? Adakah kita menjadi lebih malang, ya, lebih tak produktif ke? Saya kira kalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, kita pun hidup bahagia, kita pun hidup sejahtera, alhamdulillah. Jadi hentilah kita daripada melihat, ya, apa yang ada pada orang lain, tapi lihatlah pada apa yang ada pada kita dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi balik pada ayat ini, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghalang atau mendinding, ikut tafsiran ini, antara hati kita dan diri kita. Mengikut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dan tafsir-tafsir yang lain pun ada juga seperti Al-Qurtubi dan sebagainya, membawakan riwayat berkenaan dengan masalah hati kita ini adalah fragile, ataupun boleh sahaja berubah. Ya. Dan saya kira memang kita pun tahu dan kita dah nampak, ya, ada orang yang berubah hati lah, ya, daripada suka jadi tak suka, daripada nampak bahagia, nampak rajin jadi tak rajin, contohnya lah, itu perubahan hidup manusia. Nah, soal hati pun begitu juga, ya, mula sayang lepas tu dah tak sayang lagi, ya, begitu. Jadi
dalam hadis ada disebutkan bahawa Nabi SAW mengajarkan para sahabat doa, dan saya kira kita pernah dengar doa itu, iaitu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya, doanya ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, maksudnya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Doa ini penting. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ada sebuah riwayat menyebutkan bahawa bila Nabi ajar doa ini, para sahabat bila dengar, para sahabat pun hairan dengan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita semua telah beriman dengan kamu ya Rasulullah? Jadi kenapa nampak kerisauan sehingga mengajarkan kita doa ini? Maka Nabi kata, Nabi jawab, sesungguhnya hati-hati kita ni berada di celah-celah jari-jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah boleh saja membolak-balikkan hati-hati kita bagaimana dikehendaki, bila-bila masa dikehendaki. Jadi maknanya apa? Daripada hadis ini, para ulama mengatakan kita-kita yang dah beriman ni pun kena berhati-hati ya. Jangan kita termakan dengan hasutan iblis dan syaitan dengan mengatakan bahawa kita ni dah settle, kita ni dah selamat, syurga sedang menanti kita. Jangan sampai terlalu yakin begitu sehingga kita ingat kita ni dah selamat, dan akhirnya kita merasakan bahawa dah tak ada keperluan lagi lah untuk kita berusaha. Ya, para pendengar sekalian, kita kena berhati-hati dengan belitan iblis. Jangan sampai iblis membawa kita kepada keadaan yang kita anggap baik, tapi di sisi Allah Ta'ala adalah tidak baik. Na'udzubillah, Allah jauhkanlah daripada keadaan seperti itu. Jadi apa pun yang perlu kita lakukan ialah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Allah tetapkan hati kita. Dan saya nak sarankan juga untuk kita lakukan ulang kaji dalam kita beramal ni. Kalau kita beramal untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, baik juga kita ada ruangan untuk kita ulang kaji apa yang telah kita lakukan. Muhasabah. Ya, muhasabah, lihat. Agak-agak bila kita dah solat ni, solat kita ni sempurna tak? Solat kita ni baik tak? Contohnya lah. Bila kita nak masuk Ramadan tahun ini, kita lihat dan kita tanya bagaimana yang boleh kita lakukan kebaikan bagi puasa kita sebelum ini. Jadi kenapa perlu kita muhasabah dan perlu kita ulang kaji? Kerana ilmu Allah ni luas. Ya, ada banyak sudut yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi dengan cara kita ulang kaji, kita mampu untuk mendapatkan panduan yang lebih elok, lebih baik, insyaAllah. Jadi saya sarankan doa, kita doa juga supaya Allah tetapkan hati kita. Tapi usaha kita juga haruslah kita lakukan dengan mengulang kaji apa-apa yang berkaitan dengan urusan ibadah kita, agar kita terselamat daripada syok sendiri. Kita rasa kita dah betul tapi rupa-rupanya masih banyak lagi tak betul. Jadi baiklah untuk kita ambil kesempatan untuk mengulang kaji apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Jadi para pendengar sekalian, seterusnya Allah firmankan di sini, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kita-kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan. Ya, dan hari kebangkitan adalah suatu perkara yang akan berlaku, pasti berlaku, dan di situlah kita lihat matlamat akhir kita adalah untuk kita mendapatkan redha dan rahmat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dengan Allah ingat kita yang hati kita ni boleh berbolak-balik, dan juga kita akan dihimpun nanti di padang mahsyar, di mahkamah Allah Ta'ala. Ia membuatkan kita rasa lebih berhati-hati dalam tindak tanduk kita di dunia ini. Ya, jadi kalau kita nak selamat di dunia dan akhirat, kita balik kepada awal ayat tadi, iaitu sahut seruan Allah tanpa berlengah, dan kemudian kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak dibolak-balikkan, serta usaha kita untuk memastikan apa yang kita buat ni adalah amalan yang betul di sisi Allah Ta'ala. Ya, kita kena ulang kaji dan muhasabah diri, dan sentiasa bertawakallah kepada Allah Ta'ala setelah usaha kita lakukan. Maknanya, ya Allah, aku telah berdoa kepadamu ya Allah, aku telah berusaha untuk mendapatkan
maklumat yang terbaik dalam melaksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Maka sekarang aku menyerahkan diri aku kepada engkau, ya Allah. Sekiranya perbuatan kita mungkin ada salah silap sana sini, kita minta kepada Allah Ta'ala ampunkan, maafkan kesalahan kita dan tunjukkan kita jalan yang tepat dan benar. Ada doa yang lain Nabi ajarkan, iaitu Allahumma arinil haqqa haqqad warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Maksudnya, wahai Tuhan, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar, ya, dan kurniakanlah aku untuk aku ikuti kebenaran itu. Dan ya Allah, tunjukkanlah aku yang batil itu sebagai batil dengan jelas, agar aku, dan kurniakanlah aku, ya, kekuatan untuk aku elak daripada kebatilan itu. Jadi di sini kita kena minta juga kepada Allah SWT supaya Allah tunjukkan kita benar-benar jalan yang benar itu. Ya, sebab ada kalanya kita lihat perkara apa yang dibuat itu benar, tapi sebenarnya dia tak benar, dia tidak betul di sisi Allah Ta'ala. Bagi sangkaan manusia dia betul, tapi di sisi Allah Ta'ala salah. Jadi itu yang kita perlu jaga jugalah, supaya kita terhindar daripada keadaan seperti itu. Jadi para pendengar sekalian, saya kira itulah tafsiran yang dapat saya sampaikan daripada kitab Nida'atul Rahman, dan saya tambahkan daripada tafsir Ibn Kathir. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Lagi-lagi nak masuk bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bersiap sedia dengan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga ulang kaji kita dalam kita nak beramal ini, ada banyak perkara yang mungkin kita lepas pandang. Jadi bila kita berulang kaji, kita dapat maklumat yang baru yang dapat memberikan kita kesegaran dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi yang akan datang, yang seruan Ar-Rahman yang ke-47 nanti, insyaAllah. Sampai ke waktu itu, semoga Allah Ta'ala kurniakan kita keteguhan iman, ketetapan iman, dan juga memberikan kita kesihatan, dan juga kita doalah supaya Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kesakitan hari sekarang ini. Dan kita berdoa sentiasa kepada Allah Ta'ala supaya kembalilah kita ni seperti sedia kala, sihat walafiat dan baik untuk semua orang nanti, insyaAllah. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.